Ceran, kota tanpa negara yang warganya hidup bahagia. Ketika kejahatan semakin merajalela, pejabat pemerintah terus-terusan korupsi, dan para polisi tak lagi berguna. Hanya satu jawaban untuk menyelesaikan ini, usir mereka semua. Dan inilah Ceran, sebuah kota kecil tanpa negara, yang warganya hidup bahagia setelah mengalahkan kejahatan. Ceran merupakan sebuah kota kecil yang terletak di negara bagian Michoacán, Meksiko. Dalam bahasa setempat, kata Ceran sendiri memiliki arti tempat ketakutan. Hal ini mengacu pada landscape sebagian wilayah Ceran yang tidak bersahabat, berupa puncak dan jurang tidak beraturan. Ceran juga terkenal dengan kekacauannya. Mulai dari kejahatan kartel narkoba yang terorganisir, kasus illegal logging yang begitu parah, polisi yang korup, dan banyaknya politisi yang terlibat suap. Intinya, kondisi tempat ini benar-benar buruk dan belasan ribu warganya telah muak dengan pemerintah setempat. Warga tak lagi ditanggapi dan pemerintah maupun aparat justru malah melindungi kartel sambil menikmati uang suap yang diberikan. Kemarahan warga pun tak terbendung lagi. Puncaknya, mereka bangkit dan melakukan perlawanan besar-besaran dan mengusir kartel, polisi, serta politisi pada saat bersamaan. Hingga akhirnya, kota ini berdiri sendiri tanpa politisi dan tanpa negara yang mengatur pemerintahannya. Peristiwa yang telah terjadi juga membuat kota Ceran dijuluki sebagai kota yang mengalahkan kejahatan. Ceran memiliki sejarah yang menarik. Tempat ini dihuni oleh penduduk asli orang Purépecha yang telah tinggal di wilayah ini sejak zaman pra-Columbus. Selama beberapa dekade terakhir, Ceran menghadapi masalah serius terkait penebangan hutan ilegal oleh sindikat kriminal yang kuat. Pohon-pohon ditebang secara besar-besaran, meninggalkan tanah yang gersang, dan memusnahkan habitat alami bagi flora dan fauna asli. Selain itu, kegiatan ilegal ini juga menyebabkan konflik sosial dan ketegangan di antara penduduk setempat. Dahulunya, kota berpopulasi 16.243 jiwa ini juga dikuasai geng-geng kartel narkoba yang tak segan melakukan kekerasan bahkan mencabut nyawa orang dalam menjalankan aksinya. Selama bertahun-tahun, warga Ceran mendapat berita pembunuhan dan penculikan hampir setiap hari yang dilakukan oleh orang-orang bertopeng dengan memeras usaha-usaha kecil. Kemudian, selama bertahun-tahun, warga juga menyaksikan langsung truk demi truk melewati rumah mereka dengan tumpukan kayu ilegal. Kayu-kayu ini ditebang oleh kartel narkoba dan dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hingga akhirnya, pada 2011, para penebang semakin dekat dengan salah satu mata air yang menjadi sumber kehidupan banyak penduduk setempat. Tidak puas dengan tindakan pemerintah yang lambat dan terkesan tidak peduli, masyarakat Ceran pada tahun 2011 memutuskan untuk mengambil alih kendali atas wilayah mereka sendiri. Mereka melakukan aksi protes dan memblokir jalan-jalan masuk ke kota untuk mencegah aksi bagi kendaraan yang membawa kayu ilegal. Warga menyandra beberapa penebang kayu. Langkah ini lalu menyebabkan pertempuran sengit antara warga dan kelompok kriminal bersenjata yang mendukung penebangan liar. Dengan bermodalkan golok, parang, dan senapan, ribuan warga yang terdiri dari pria dan wanita bersatu yang akhirnya berhasil mengusir kartel ini meninggalkan wilayah tersebut. Tak lama, usai kekacauan besar itu, polisi dan politisi lokal turut diusir karena warga mengetahui mereka bekerja sama dan terlibat dengan jaringan kriminal. Partai politik juga dilarang sampai sekarang,
karena dianggap menyebabkan perpecahan di masyarakat. Kini, untuk mengatur wilayahnya, Cheran membentuk sebuah sistem di mana masing-masing dari 4 distrik di Cheran mengirim para wakilnya ke sebuah dewan kota yang dinamakan Dewan Tetua Cheran. Anggota yang terpilih akan mendapat mandat selama 3 tahun. Dewan Tetua Cheran inilah yang dipercaya untuk mengendalikan semua aspek kehidupan rakyat. Cheran yang dihuni penduduk asli Pur Pecha pun kembali ke akarnya. Mereka melakukan cara kuno untuk memutuskan sesuatu, terbebas dari pengaruh luar. Warga Cheran juga mendirikan pos pemeriksaan bersenjata di 3 jalan utama yang menuju kota tersebut. Pos-pos pemeriksaan ini dijaga oleh Ronda Communitaria, sebuah pasukan yang terdiri dari pria dan wanita setempat yang berperan menggantikan polisi. Semua kendaraan yang hendak masuk di stop, ditanyai dari mana dan kemana tujuannya. Cheran juga membuat hukum sendiri untuk pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Saat ini, Cheran menjadi tempat yang aman. Bahkan penduduk bisa berjalan-jalan saat malam hari tanpa perlu takut adanya aksi kriminalitas seperti yang terjadi saat dahulu kala. Penduduknya juga hidup lebih bahagia dari sebelumnya. Cheran kini membangun sistem pemerintahan baru tanpa wali kota, merancang dewan kota, hingga membentuk milisi sipil untuk menggantikan polisi. Alhasil, Cheran menjadi salah satu kota dengan tingkat kriminalitas terendah di Meksiko. Karena keberhasilan ini, pemerintah Meksiko akhirnya mempersilahkan Cheran untuk membuat hukum sendiri yang tidak ada dalam konstitusi Meksiko. Hutan Cheran yang dulu rusak juga sekarang kembali rimbun dan dijaga Ronda Communitaria yang setiap hari mengadakan patroli. Siapapun yang ingin menebang pohon harus mendapatkan izin dari pihak berwenang. Itu pun sangat ketat prosedurnya. Alhasil, hutan Cheran bisa tumbuh lagi. Saat dikuasai kartel, diperkirakan separuh dari total 17.000 hektar rusak. Tetapi saat ini, ribuan hektar hutan berangsur-angsur pulih berkat reboisasi. Kegiatan ekonomi utama kota ini adalah di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Meski saat ini pemerintahnya berdiri tanpa campur tangan negara, namun sebagian dananya masih mengalir dari negara bagian dan pemerintah federal. Larangan atas partai politik di Cheran juga disahkan pengadilan negara, sehingga warga boleh tidak berpartisipasi dalam pemilu lokal, negara bagian, dan federal. Yang jelas, Cheran berhak mengatur wilayahnya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Singkatnya, kota Cheran adalah sebuah contoh nyata dari kekuatan masyarakat yang bergerak bersama untuk memperjuangkan keadilan dan lingkungan yang berkelanjutan. Terletak di negara bagian Michoacán, Meksiko, Cheran telah menjadi sorotan global karena perlawanan warganya terhadap kegiatan ilegal penambangan hutan dan korupsi yang meluas di wilayah mereka. Cheran adalah contoh nyata dari kekuatan kolektif masyarakat untuk melawan ketidakadilan dan melindungi lingkungan mereka. Perjuangan mereka memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan masa depan yang lebih baik.